Inilah rekaman artileri Rusia bekerja pada posisi benteng nasionalis Ukraina di Lisychansk. Rusia dan militan Republik Rakyat Luhansk atau LPR bekerja sama dalam membersihkan sisa benteng nasionalis Ukraina. Rekamannya dirilis di Telegram LPR pada Rabu 21 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pertempuran di arah Lisychansk, tentara Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri tentara Rusia menyerang tepat sasaran, menghancurkan posisi dan area benteng nasionalis Ukraina. Ledakan dahsyat terekam kamera jarak jauh dan drone LPR. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa pasukannya sudah ditarik dari Lisychansk di Donbas yang digempur oleh Rusia. Namun, ia bertekad merebut kembali kendali di wilayah timur negara itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!